takoyaki. Iya, takoyaki, tak soket. Terus di luar lembut di dalam. Iya, betul. Maksud. Ayam. Berarti semua tepung masukkan. Selain tepung tagu. Oh, gitu ya? Iya. Terus di blender, bumbunya? Bumbunya banyak macam, ada Royco, ada bawang. Lada gitu ya. Udah gosong om, udah gosong. Iya, maaf udah. Jadi ini di tempat khusus ya, loyangnya ya. Satu porsinya 5.000. 5.000. Isinya berapa? 5, Bu. Isi 5. Ya. Berarti 1.001. Iya. Bilang dong. Porsi aja ini. Murah aja nih. 1.001 gitu ya. Harganya. Porsi 5. Agak bingung juga aku, nong berapa gitu. Porsi 5.000. Isi 5. Isi 5. Kayak ada sosis, bukan? Ini ayam, guys. Oh, ayam, guys. Oh, ini ayam. Ada ayam sama daun bawang. Ayam daun bawang. Daun sopnya enggak? Banyak ayamnya, sebagian. Iya. Keberuntungan. Dapat banyak-banyak. Dapat sedikit-sedikit. Dia udah jarang lagi. Sedikit om. Aku ya tukang beli kok, komen ya. Oh gitu, disimpah lagi. Enak ya liatnya ya. Oh baru digituin. Kemarin di sana lagi banyaknya telur gulung itu, apa martabak telur yang di apa itu. Wow. Pasar-pasar juga banyak kan? Ya. Kemarin juga aku videoin juga dia. Oh, ditabur lagi. Berapa kali tabur, Om? 2-3 kali masuk. Yang tadi pertama, kedua, ini ketiga berarti? Ya. Sehingga dia membuat bulatan gitu ya. Kita bukan orang sini, jadi nggak tahu kan baru ini. Di pasar kami sana belum ada gini. Di ujung Tanjung. Orang Riau juga ya. Ujung Tanjung. Rimbo Melintang. Rimbo Melintang, Tanah Merah. Mau arah ke Bagan Api sono. Bagan Api. Polresnya kan di sana kita kan. Iya. Ngurus-ngurus surat-surat. Ya dekat-dekat kita, ya. Sama. Apalagi pindah, Bu. Pindah ke ujung Tanjung. Berarti kita lah itu. Iya, Sintong itu kan sudah kena. Ya. Ya kita belanjanya ke ujung Tanjung gitu. Pindah di alihkan ke ujung. Itulah daerah agak lebih ramenya. Gitulah toko-toko udah ada. Kita dari simpang apa itu, kalau pernah ke situ, simpang Bundaran Tani tuh. Bundaran Tani tuh. Sana lagi lah kita, ya. Bundaran Tani kan lewatnya simpang apa, simpang benar itu. Iya. Iya, dari situ bisa juga, dari ujung Tanjung bisa juga. Kan simpang 4 itu. Iya. Simpang mau ke simpang benar satu, ke ujung Tanjung satu. Iya. Satu ke Bagan Api. Iya. Satu lagi ke kami sana lah, ke Bangko namanya. Bangko Pusako. Begitulah aku tadi pedas gila. Pedas apa? Ya pedas gila. Pedas gila. Pakai bon cabe level berapa, Mas Bro? 30. Kita tengok bon cabenya. Wow. Bon cabe level 30. Bikin saus, saus pedas juga nih ya. Saus tomat. Mayonese. Bon cabenya jangan lupa. Ada rupanya, Pam. Wah. Wah, sadap.
Ulala. Nanti kita review nanti di rumah ya kan. Oke lah guys, terima kasih ya guys. Kita fotokan dulu. Cie, thank you. Ambil campurannya pun cabai level 30 terus udah Wah, lama lagi. Ketemu lagi.